ثَانِكَ فَصَال فِي وَاجِبَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَجِبُ بِالْوَاجِبِ yakni dalam haji bukan dalam umrah. Kenapa sewajib ayyu rima minal miqat fauna faqatu ihram basir orang minal miqati dari miqat minal miqati dari miqat miqat kak dinto pada dua pada miqat makani pada miqat zamani miqat zamani yakni waktona kulaban panjenengan bisa umrah waktona kulaban sampean bisa haji. Miqat zamani untuk umrah setahun full ni ke bisa umrah. Setahun full bisa umrah. Mun miqat zamani ke dihaji tanggal 7 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah ni ke waktu. Beda sanya mana iko tak miqat makani. Darma miqat makani situng tempat se tetep aki sarang Rasulullah atau itu kan tetep aki sarang Sayyidina Umar selesai Rasulullah jelas aki penjelas sarang Sayyidina Umar tapi mikot mikot maka nikah dinto orang yang datang dari daerah Yaman belain sama aja maka dinto lebat Yalamlam tapi pandepak di situ tempat hanya Yalamlam nang Yalamlam atau Yalamlam tak dinto nang kaya kotu aniat ihram tak oleh lebat tak oleh lebat dari kaya mun ta'ala ko ihram nang emikot kadin to maka capok pelanggaran di bering jelas aki bahwasanya di antara pelanggaran itu lebat lagi enggak gelek lebat dari tempat mekot atar kewajiban maka kadin to capok dan saya enggak gelek di nomor pertama al murattab al muqaddar orang saya dari Madinah kadin to Dzil Hulaifah orang sedari Timur katik nusulnya dzatu irqin dzatu irqin atau dzatu irq jadi pada tempat-tempat mikot iki sampean mana bi tro ketika posisi muntro tawa pe tanah eko caki mikot makani ikan di haji nasi langsung titik mun datang dari Mekah dina mun datang dari daerah Yaman semacam dina terus atau dari Irak dan semacam wa yajibu fil haji wa fil haji ban ilam haji mabitu muzdalifah ay wa yajibu fil haji mabitu muzdalifah panapa amabit nang e muzdalifah sewajib kak ditokorkan lemabit separuh malam paraksanaan haji kan yang tori bering akati orang se alaqo haji praktek Rasulullah kan dan ini Rasulullah kan di to tangkel petok beliau kan itu akhutbah nang Masjidil Haram Mekah akhutbah jelas aki hukum haji cara nah haji jelas aki sama Rasulullah tangkel berdu tarwiyah bahasa kita ada tarwiyah Rasulullah kan itu asolat duhur yang ini maju ampun dak kemina asolat duhur nang masjid khair masjid khair salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat insya beliau salat mereka itu salat sopu, sopu panareh aja ongka dari gunung mereka baru pas mangkat Rasulullah entar dia ke Arafah Arafah kan itu tanggal sanga tanggal sanga bulan Dzulhijjah bulan sampean apa se Arafah yang gantok eka senika wukuf wukuf kan itu mulai buka salah setarina hurubu zawalu syamsi ada kata lecer yang diukur sampai lagi pacar sodik walaupun Rasulullah lagi keutamaan saya paling utama pan maghrib kak di tahun petarik kita langsung mangkat entar daka Muzdalifah jamak beliau Rasulullah kali itu sebagai musafir dalam madhab syafi'i tidak kamu sudah difas sholat maghrib dan isya jamak takdir. Sholat zuhur dan asar jamak takdim badan yang badan yang masjid Namira. Badan yang masjid Namira perbatasan tanah haram. Ki masuk tanah haram sebelum masuk ke Arafah. Karena Arafah itu bumi Arafah tak termasuk tanah haram.
Pon, ini dilewati karena bersulit juga dan jelas akibar karena saya tak baca. Mabit nang Muzdalifah. Mabit nang Muzdalifah kadin to korken nang nang samarin na separo malam yang lambat. Separo malam ni kekol senapa. Congo maghrib kol senapa. Sepuluh jam senapa. Pon maghrib jam enam sepuluh jam lima. Maka separo malam setengah dua belas. Lebat dari setengah dua belas nang 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 Muzdalifah pas mangkat langsung seumpama nak entar ke haram atau wak. Ini kata masalah. Walaupun tak utama. Walaupun tak utama. Mana Nabi Rasulullah praktek ke, beliau dah pak kesa salat jemaat takhir, salat jemaat takhir, beliau kaya itu istirahat, pas sopu, beliau salat sopu nang masjid Masyaril Haram, mana yang salat sopu, beliau dikata adikir, langsung ke deka ontan. Adikir nantas ontan, pan hari keluar, ni kemas agar keluar. Kan, nuju deka mina. Nanti sampai pecah. Wa mabitu wa mina ban amabit nang emina. Mabit nang mina ni ke, iya mana nama mabit ni kang nginam. Tapi canggih buruk untuk Muzdalifah korken benda. Jibu aja. Tapi mun emina ni ke, kotu aktharu min nisfi kullin minal tashrik. Aktharu min nisfi kullin lebih banyak dari separuh nama malam. Nginap. Canggih lah mun dari kol lemak, kol adhan maghrib jam, menam adhan isya. Maka semalam Kak Dinto berapa jam? 11 jam. Jadi mabit nang emina Kak Dinto minimal kotu 5 jam setengah. Karena kotu aktharu min nisfi kulli lailin. Kotu lebih banyak dari saban malam. Lain ban mabit. Jadi mabit nang Muzdalifah kewajibna korken separuh malam badai kasa. Ini kalau nyokopi kewajiban. Tapi mana binang emina mabit Kak Dinto kotu lebih banyak dari separuh malam. Yang gelap semalam 11 jam. Mon eparo 2 berarti 5 jam. Koma 30 menit. Berarti kau tunan nang nang Muzdalifah malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13. Nabi Nafarthani lebih dari 5 jam setelah 30 menit. 5 jam setengah. Ini kan pakai kebeda bisa main bagus lupa. Kata-kata lupa. Karena ilmu Kak Dinto. Kak Dinto butuh keangkui ia malaki. Pan ia malaki ilmu ni kecekak, cekak, cekak. Maka dan kula lembab, maka yang kau jaki anu, letak tu mana, nunggu bapa haji, letak tu mana haji. Pan lemah kata haji, Alhamdulillah, nyambi kitab, kata Imam Nawawi. Eh, congok pan aja dah na, setiap kau harusnya nang kitab beri di ma, apa saya kelako, congok pan nyambi kitab. Dan, ala kuliah Alhamdulillah. Teruk pasal kayaknya. Orang yang saya ngamalaki dak ke ilmu Kak Dinto bi Allah e buka aki ka buka dak ke ilmu lain. Agati janji aki sareng ajuna Rasulullah sallallahu man amila bima alimah sapa orang ngamalaki dak ke ilmu saya kandi allamahullahu ilma ma lam ya'lam bi Allah e beri ilmu setai kau ni. Ulama adabu ilmu setai kau ni Kak Dinto karena hakikat ilmu al-wusul ila Allah. Al-wusul ila Allah. Tapi hati Kak Dinto jan semak, jan semak dia kajua Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara faizan tak elah. Waramyu jamratil aqabati yauman nahri ban angancan jumro aqabah yauman nahri are sampelian di bahasa na kita are telasan agar sepuluh ni. Jumrah Aqabah. Pada dasarnya, insyaAllah, Allah kasokan. Kisah-kisah yang menarik dulu, yang dilewati oleh orang wali. Kak Dinto mempunyai nilai dari ajaran Allah, sebagaimana ajaran Allah mengabadikan kisah-kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Radina Sayyidatuna Hajar selama berdenang Mekah. Tentang nginom aing zam-zam, tentang asai, tentang atawaf, itu adalah gambaran perjalanan Sayyidatuna Hajar ketika mencari aing posang putranah esabek nang eka. Nanti saya makin kurungan sampean tan asai, sodat lagi ngadep ke Ka'bah.
Noroklah apa? Norok saja tanah aja. Takok beda orang saya ngocak aki kesambian, yo, dong kerok cerita nara yang wali le tahu saat. Enten kita menarik untuk mempelajari karena Allah pun juga. Sebagaimana jumratul aqabah ben sadar rasaka. Tok nikah adalah gambaran bagaimana ketika Allah acabu lebet mimpeh dekat Nabi Ibrahim as-salam bahwasanya bakon yang beli dek ke putra. Allah beda orang umur 1000 tak andik putra sakale mulai dari araji ben raji nah, tak andik putra. Saya kata roh putra tok doa tabu ambu rabbi habli minas salihin rabbi habli masri. Nabi Ibrahim alaihi salam doa melolo tabu ambu dak kajur Allah subhanahu wa taala. Akhirnya amimpe wa ru'yal anbiya wahyu mimpi seorang nabi kita lain ben kula ben sampean niku wahyu di nabi kan itu bahkan mimpi tak lopot. Akhirnya mimpi kan kui pakon nyempeli dak putra tak kok ken tak guna, tak kok benih, tedung, mulai asaran, mulai Nabi Ibrahim, sampai tenokal, uis. Langsung entar dek ke puteranah, Sayyidina Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'yu. Beliau kik kanak, kik guru, jak saking orang, andi anak, kik biasa bisa mbi. Mungkin umur 5 tahun, mungkin umur 6 tahun, mungkin umur 7 tahun. Kik biasa bisa mbi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fadhur madha tar. Cung. Kok aku tak amin pecong? Ben mimpi nabi kan? Wah yuk. Kok pakon yang beli dek kebak? Yang kaki dek remaja. Pandur mada tak. Kenapa dia open Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mat. Kalah aku bak. Sata judini insyaAllah nas sabiri. Ajunan bekal ngolati tenku lekat. Itu pakun sabar. Oneka perintah Allah. Godaan. Lo bisa terbayang dek ke otak aku leban pancingan. Tak toman andi anak. Di anding anak. Kok sep di perpan penuh dengan rasa cinta, anak pun ajawab, ya abatif alma tu'mar, serta jiduni insyaAllah nas. Maka melolai pakai ingat di ulama, anih lah, mon sambian e perintahkan ke akurban, mbek lek kalau ilm. Cik Nabi Ibrahim, kaki mesemak da Allah, ngurban anak, kelem. Seharusnya kan, nikah, ketika apa tak, dek ka putra nak isam beli ya ka adil to ya minta kita ke umi tak ya minta kita isam beli tu apa mari sakak di to efek tak datang setan aboh him ya sakengan bahasa kita apa yang beli anak angga kita empat ya congki buru anu setan aku ngelaki batasar Nabi Ibrahim berikir sempat untur setan jadi nyampet sampai petong kali kan untuk diabadikan sarang anjuran Allah dak ke jumrah aqabah jumrah sughra lustabat jumrah aqabah ini kita tiba wajib haji akana anekdot ki toko cuan jangan cegasa kula lembak ngancan mak kocak bi balen apa ke cepat sambanan ke eh langsung WhatsApp dah bende WhatsApp itu BlackBerry lah bagi masa BlackBerry. Tapi jumroh apa boleh? Ya saya tenang ngocah. Cepat cepatan kayak pembeda saya tenang. Ketika contoh gambaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kayak kata wajibat. Wajibat kak di to lain ben kalaban wajibat dalam bab wudu, lain dalam bab wajibat dalam bab solat dan sama. Wajibat dalam bab haji lain kalaban rukun. Menrukun tak kelakok, jadi tak sana. Tapi mana pi wajibat tak kelakok? Jika astabakun tak andi otang, tapi capok cinta. Nanti kan itu. Umaman tak kelakok capok cinta. Terkul wajibat. Wa yawmil jamarati thalathi ayyamat tashrik. Ban angan tan banyak-banyak jumrah, yakni athalathi setelah, jumratul sughra, jumratul wusta, jumratul apa ayam tasrik dan banyak-banyak ada tasrik. Lambat sebelum ada inisiatif perubahan lokasi, kan itu kan jumlah nikah ada karena manusia mati. Apa hatian orang? Jumlah kan itu pang-pang telok kan itu. Jurang.
Raja gua awal lagi ni kena di labang ke labang ni kau raja pompong raja saya semangat malam dah kene dari pas pengkir kali tu jangan lebelikan saya sampai dah kikan posak tengah pengkir tadi beri orang curang nampak ketonggal Allah akbar Allah akbar ketonggal panjorot pasal ibu dia maju akhirnya banyak kejadian lah semangat tahun ini sampai tahun berapa kau dan kuda lah melo senyaman. Saya datang dari timur, masuk antara jumroh, langsung ke tingkat itu. Saya datang dari barat, sumpah manah, masuk ke kebun baba. Saya datang dari laut, masuk tingkat dua. Keluar lain jalan. Jadi sekali mangkat, jalan terus. Tak nyorot boleh, tak gede boleh, tak tetanggu boleh. Jadi mangkat, alhamdulillah ada bahaya. Lambat ini kan penjumrohan susah. Orang lakukan sesuatu, tak kok mati. Karena sekali anu kajian kula nika badalan jalan di ibarat kita buka tersalah tukang jaga nika tersalah muka labang itu orang di jemaah akhirnya tertempuh parah mati kan tetap dengannya tertempuh karena pandai orang harap punya meja orang yang bisa ngirup udara tangki apa dah ngirup pek kepeng orang mati lah berempat. Watawaful wada dan tawaf wada. Watawaful wada dan tawaf wada. Dalam mazhab Asy-Syafi'i kan itu wajib cuman laisa min wajibatil haji ala al-qaulil mu'tamad. Itu wajibun mustaqil. Kan mulia dari Mekah keluar dia wajib tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Tapi yang kita tahu, ikut caki min wajibatil faslun fi wajibatil haji wal umrah. Tapi dalam kitab lain, agak di dalam kitab Iqnan Imam Asy-Syarbini, jelas lagi nikah wajibun mustaqillun. Jadi kita lakukan wajib. Ala kulli hal, kita tahu bahkan wajib, saya perlu kita lakukan dalam nalaikan haji. Matur, boleh bersampian pada bisa haji. Amin ya Rabbal. Faslun wa yahrum masuidul haramaini wa nabatihima ala muhrimin wa halalin wa tazidu makkata biwujubil fidyah wa yahrum man haram saidul haramaini pada pa'aburu hewan buruna tanah haram dua Makkah Madinah tera namun kata tera banyak penempian tera duduk-duduk tak ada lamanya lah bilang ke kakak lek horor gele ya bes tak ada ring nak punya lang ah terater nak ya horor nak punya anu nang dal hotel pada nginep hotel kada mone Saudi nang pinggir hotel ya tanah haram Mekah bin Madinah ni ka tanah haram hewan tak ning buru tak ning bate belen nak bagi sampai warabatihi ma ban angetok pembuna kedua nama Mekah tanah haram Mekah Madinah. Tak boleh arek. Tak boleh nak tahu. Tak boleh ketok. Jadi kecuali saya tak menan pendetan. Ano tibik ni kak. Bahasa malam. Jadi setombu tibik. Alamuhrimin ingatasi orang yang saya ihram wa halalin ben ingatasi orang yang saya halal. Ini saya tak ihram. Dan perpanan yang ihram atau punten, ingat pada benda Mekah lagi benda musim yang mana musim bala jaga baik saja tebat ia pada sampai yang tetap tak niat ala kulli hal tak niat wa tazidu Mekah tu biwujubil fitya benan anam baik pun apa Mekah biwujubil fitya kalaban wajib majar fitya mun Mekah kak lintu wajib majar fitya majar cinta akati tanggelak cinta nak jentuh damun mukhayyar muaddal damun mukhayyar muaddal oleh mele tapi ganti nak itu kutu sesuai yang gila umpamana hewan gila beda contoh nak dari onta dari sapi bersama cuma maka kutu norok kalau ada orang kak jentuh umpamana kita ya nyampeli baik otaba melek kalaban soal arkana nikah otaba sedekah kalaban mot-mot arkana nikah
umpamanya belang, mun belang kat itu, nikah kan tak ada belang, al-jarab, pada benembek kan, pada bensapeng kan, tak ada masalah, tak ada mislun, tak ada perumpamaan. Asadaka kalaban seharganya tak eren, atau tak, kalaban seharganya kat itu. Ben argena belang gi senapa po biasa gi belang kan ekakan oleh rapunane kula wonten ken montere ka sa kotumbe kana beda hadis montere kotumbe di ba ba de tere laki pecek ni haram to e pate to be tabara sengaja maka gak di to kotumbe kana haram jadi ka wala ini tidak antara tanah haram Madinah dan tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah kak itu kuleban panjenengan esonat aki tak neng tanah haram Mekah mana bi ko beter tak ngormat dak kakak beban tanah haram Mekah. Sunat. Tapi saya tidak Umar bin Khattab tan ma'arif aku nasu keluar. Karena beda ayat dalam Al-Quran wa may yurid fihi bi ilhadin nudhikhu min adzabin alim. Ken akar ingat bumi Mekah di tanah haram Mekah. Dan akarab ala kutusah, nikah pun tidak capok. Padahal mengguluh bersama ini kata, niat ala kutusah tak ala kalau capok. Namun tanah haram Mekah capok. Lain ben Madinah. Mun Madinah, sebisa mungkin mun bisa nenangnya Madinah, seru nenang. Mansobar ala la'awaiha, siapa orang siapa nenangnya Madinah, atas cuaca ekstrimnya, maka bikus dengan Nabi, ini beri keistimewaan di antara, insyaAllah, oleh syafaat. Nanti nikah saya perlu ngas teteh, saya odik nang tanah haram Mekah. Saya odik nang tanah haram Mekah, lebih ngas teteh. Termasuk abak lembak kita orang. Lepas sambian lembak umpama saya mara odik nang tanah haram Mekah, berbanyak istighfar, mantar esok orang, sarang ajun Allah.